sinopsis sinetron istri kedua SCTV malam ini, Sabtu 18 Juli 2020. Di episode sebelumnya, Arumi sudah membuka rahasia mengenai perselingkuhan Arsha dan Luna kepada Sakila. Arsha dan Luna sangat membenci Arumi. Arsha dan Luna berpikir kalau dia harus membalas Arumi. Di episode malam ini terlihat Luna melihat Arumi yang sedang bersama Angga berduaan. Luna tahu kalau Angga dan Arumi selingkuh. Luna akhirnya memberitahukan Arsha kalau ternyata Arumi dan Angga selingkuh. Arsha yang mengetahui itu langsung menemui Arumi yang kebetulan bersama Dewi, istrinya Angga. Arsha tanpa basa-basi mengatakan kepada Dewi kalau Arumi dan Angga juga selingkuh. Dewi yang mendengar itu langsung bangun dan mau menampar Arumi. Beruntung Angga datang melerai. Angga dengan terang-terangan mengaku kalau memang benar Arumi dan dirinya selingkuh dan sedang mengandung anaknya. Bagaimana kelanjutan hubungan rumah tangga Dewi dan Angga selanjutnya ketika Dewi tahu mengenai hubungan Angga dan Arumi? Apakah Dewi akan mau menerima kalau dirinya akan dimadu? Saksikan serunya sinetron istri kedua malam ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini untuk update video cerita selanjutnya.